Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhi ukhti rahimakallah. Bersama ayat ketiga dari panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah apabila kalian kepadanya beribadah. Di ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman secara khusus untuk memilih apa yang mereka makan. Dan ternyata perintah ini juga diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Allah sebutkan di ayat sebelumnya, di ayat 168. Kalau ini ayat 172, di ayat 168 Allah mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai umat manusia, makanlah kalian dari apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Ini panggilan buat umat manusia secara umum dan perintah buat umat manusia secara umum. Kemudian Allah panggil lagi orang-orang beriman. Allah khususkan. Kenapa? Di sini cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kenapa jamaah? Allah perintahkan kepada kita makan yang baik. Makan yang halal. Yang pertama, semua akan ditanya tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan harta itu dan kemana engkau infakkan. Yang kedua, makanan yang haram itu akan berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Menyebabkan keburukan yang ada di makanan itu berpindah kepada kejiwaan dia. Yang ketiga, makanan yang haram itu akan membuat doa-doa kita tidak dikabulkan. Dan inilah jawaban buat sebagian umat Islam yang mengatakan, ana udah lama berdoa, ana udah bertahun-tahun meminta, tapi kok gak dikabulkan sama Allah Jalla Jalaluh. Maka lihat, di antara syarat dikabulkannya doa adalah makan yang halal. Allah memerintahkan kepada para nabi, kepada para rasul. Allah mengatakan kepada mereka, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang seorang hamba yang dalam perjalanan panjang. Pakaiannya lusuh. Rambutnya berdebu, wajahnya penuh dengan debu. Kemudian dia angkat tangan. Dia memohon kepada Allah, mengatakan, ya Rab, ya Rab. Dia panggil Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa'anna yustajabala. Ini orang yang dia makan haram, yang minum haram, pakaiannya haram, dikasih makan dari yang haram, gimana mau dikabulkan doanya? Dan jamaah, kita melihat kondisi umat Islam di akhir waktu ini. Seperti yang Nabi sabdakan, akan datang satu masa orang enggak peduli yang dia hasilkan haram
atau halal, nggak peduli. Yang penting dapat duit. Yang penting gaji besar. Mereka kerja di tempat-tempat riba. Mereka kerja di bar-bar. Yang di situ dijual khamr. Mungkin dia jadi bartendernya. Mungkin dia jadi apalah. Di tempat-tempat kemaksiatan. Dia nggak peduli apa. Yang penting kan dapat fulus, Ustaz. Dari mana kita dapat duit? Kita diperintahkan untuk berusaha, kita berusaha. Naam, tapi yang halal. Ini ujian nih dari Allah Jalla Jalal. Maka kita perlu kembali kepada panggilan Allah yang kedua. Yang ada di surah Al-Baqarah ayat 153. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya, kita dituntut untuk bersabar dalam mencari rezeki. Kalau enggak, ya beginilah kondisi kita. Orang yang makan haram, doanya enggak dikabulkan, kondisi enggak diperbaiki. Dan Allah katakan, washkuru lillah, kalian harus bersyukur sama Allah. Nikmat yang Allah berikan tuh banyak kali. Jari-jari kita, kalau mau dihargain, berapa mau dihargain? Bola mata kita berapa mau dihargain? Sehingga ada orang yang kadang kala keluar dari tempat yang haram, merasa hidupnya susah ketika dia meninggalkan yang haram. Allah memberikan kepadamu yang lebih indah sebenarnya. Keimanan. Jadi faham dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Syukur kepada Allah. Di antara makna syukur adalah menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai penopang kita dalam melakukan amal soleh. Kasih nikmat sholat. Gak dikasih nikmat, kita semua hidupnya penuh dengan nikmat. Makanya gak boleh orang berhenti sholat. Karena bangun tidur, nikmat Allah ada pada dia. Duduk, nikmat Allah ada pada dia. Dalam semua kondisi. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di ayat selanjutnya, di ayat 173 dari surah Al-Baqarah ini, Allah jelaskan, yang Allah haramkan itu enggak banyak jemaah. Yang halal itu banyak sekali. Hanya saja, biasanya yang haram itu hati kita condong ke sana. Maka di sini butuh kesabaran meninggalkan yang haram. Butuh kesabaran. Antum mau sabar enggak? Dan yakin jemaah. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Hidup susah mereka. Sebagian harus kelaparan hidupnya. Tapi mereka merasakan keindahan dari kedekatan mereka dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah katakan, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bagi umat Islam yang suka baca Quran, malulah ketika yang antum makan haram, kerjaan antum haram, Allah panggil antum. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal-halal, yang baik-baik yang kami rizkikan. Lalu antum makan yang haram. Lalu enggak peduli. Maka jangan sampai Quran yang kita baca mencaci maki kita, mencela kita dalam kondisi kita tidak sadar. Nantikan video yang selanjutnya. Barakallahu fikum.